And yo, welcome back alias selamat datang kembali di Gatau Channel. Dan selamat datang kembali juga di Vehicle Simulator. Gua lagi main namen tuh, lagi pada narsis-narsisan di drone. Aduh, drone-nya jatuh, Bapak. Dan katanya hari ini Vehicle Simulator itu ada update ya, teman-teman. Update apartemen di sini ada banyak banget. Tuh, bisa dibaca yang lagi pada main bareng. Oke. Dan katanya sih ada info dari tadi siapa ya? Si kaki langit itu katanya si mobilnya sekarang kalau belok itu normal, teman-teman, nggak ngedrip-ngedripan. Coba kita tes ya, pakai Ford GT aja lah. Kita tes pakai Ford. Ah, no. Apakah benar? Coba kita coba. Wih, ini juga ada si Dani, It's Victor Killer. Coba kita coba belok ya. Sip. Iya sih, agak gimana ya, agak normal, tapi emang si Ford GT ini kalau buat belok ini emang rada-rada apa ya, rada-rada enteng gitu loh. Eh, ada apartemen kiri mana Fat Life, are you? Oh, deket Tesla. Iya. Bener, kita menuju ke Tesla dulu. Di Tesla, di mana Tesla? Katanya ada apartemen di Tesla. Dan oh iya, teman-teman, sorry banget kemarin jarang upload karena gue lagi di luar kota, teman-teman. Ini ya baru sampai sih kemarin sih, cuman istirahat dulu. Niatnya mau record tapi gue istirahat dulu. Refreshing dulu ya kan. Dan baru ini lagi record lagi, teman-teman. Dan mana ini Tesla apart Fed, kita ikut Fedly aja ya. Fed ke K apartemen tuh, dia si Fedly di mobil biru. Oke, kita ikutin dia. Yo, dia mau kemana dia? Gua asli belum tahu, ini baru ngecek lagi Roblox Vehicle Simulator. Dan tadi pas ngecek-ngecek, wow, ada update, temen-temen. Langsung aja gue record ya kan. Yo, mana Pedli? Ed, kita pelan-pelan, ini kerusuhan berencana. Ditabrak-tabrakin dia. Oke, belok kiri. Bentar, Ped, tungguin, Ped. Tungguin, aduh. Ini berat juga. Berat ini beloknya, sumpah. Enggak apa sih ya, emang kayak kerasa beda sih si belok-belok mobilnya ini. Lebih enggak tahu kayak asli atau gimana. Ped, mau kemana, Ped? Di malam mundur. Di PA. Tesla. Kata si Dani sih ikut Tesla. Mana ya, gue juga lupa Tesla di mana. Dan gue di, oh ini dia nih, Tesla dealership. Berarti deket pantai ya. Gua itu deket sini kalau nggak salah. Berarti kita belok kiri. OTW. Aduh, nabrak lagi. Ditabrak Ibnu. Oh, ini si Ibnu nih yang nganterin Bang Iqbal deh. Ayo kita, aduh, tabrak-tabrakan gini segala. Buset, kerusuhan ini. Bokong-bokong si ini. Tolong, bentar, pilih dulu. Itu Tesla kiri ya? Oh, itu dia. Kiri. No. Ini. Nah, ini dia. Nah, akhirnya kita sampai di apartemen. Wah. Ya, gua pakai itu segala, melayang segala. Bentar. Bentar, ini muka gua masih di aspal. Nah, ini dia udah. Sip. Wow, this is beachside apartment. Ada ini doang apartemennya. Ini doang apartemennya apa-apa ya? Gimana ya, teman-teman? Gue belum tahu nih, baru masuk game langsung ini. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Satu lagi di mana? Di mana, Dani? Itu si Pedli ngapain tiduran?
Di pantry tiduran ini langsung by apartemen. Oh, bisa, bisa. Kaki langit bisa. Beli apartemen berapa? Kamar nomor 123 ada? Kamar nomor 123 ada enggak? Aduh, dia jadi resepsionis. Ini, oh ini kita langsung naik lift ya ke atas. Terus ini ada visit roomnya. Oh, wow, ini orang-orang yang udah punya apartemen ya Pak di sini semua. Bus a friend. Oh, bener-bener. Adanya satu-satu. Aku sayang ibu. Aduh, ada-ada aja sih kaki langit. Ada yang nggak beli bang? Sini. Mana? Mana si Dani? Gue kehilangan si Dani. Gue mau coba. Ayo Dan. Bentar. Lihat apa. Satu lagi. Gue mau katanya sih ada satu apart lagi. Mana si Dani? Oh sekarang ada tulisan enternya ya Pak ya. Oke si kita. Ya Idan. Ikut Idan. Dan bagi. Nah sip. Ayo go Dan. Karena gue juga asli gak tahu update-nya belum ngecek-ngecek. Jadi gue ikut aja si Idan. Wow dia pakai mobil Tesla. Ini Tesla kan kalau gak salah. Tesla deh ini. Oke. Ayo Dan. Iya lagi rek. Dia keliling-keliling gini sih Dan. Kemana Dan? Ayo Dan. Nabrak lu Dan. PA. Kita lihat nih crate gua. Oke. Oh, ada high end crate doang sama rare crate pak gua. Tinggal sih. Oh, pantry view apartment. Oh, ada dua ternyata. Kita lihat di sini. Ini berapa? Garage. Oh, ini ada garasinya. Ini lebih asik, Pak. Ini lebih mewah loh. Ini ada garasinya. Wow. Ini berapa? Kalau nggak salah yang satu lagi itu coba kita lihat 2 juta. Buy one skip forever customer twist. Okay. Harganya 2 juta dolar, teman-teman. Aduh, mahal banget. Gue cuman punya 300.000. Wah, 2 juta dolar. Ampun. Ampun 2 juta dolar, wah. Aduh. Ya udah kita ke yang satu lagi aja lah. Balik ke yang tadi. Ayo. Oke, kita bakal beli yang ini, teman-teman. Kita bakal cobain apartemen ini. Iya bedanya dia nggak ada garage ya, nggak terlalu ya. Yang penting kita punya rumah buat tinggal dulu ya teman-teman. Wow, nice, this is my apartment. Ini apa nih, pintu bukan? Oh, di atas ada lift apartment. Terus kita lihat-lihat dulu di dalam sini ada dapur. Oke, masuk sini apart. Ini ada dapur. Kurang lebih kayak waktu video yang waktu gue masuk apartemen pakai bak itu ya teman-teman. Ini kurang lebih hampir sama tapi lebih bagus. Ininya hampir sama sih. Ini ada kipasnya. Cuman si apa ya, furniturnya ini lebih bagus teman-teman. Lebih bagus dari yang waktu itu kita masuk bak itu loh. Yang di video sebelum ini kalau nggak salah. Oke. Sini kamir pada masuk. Ini ada inventory. Ada bisa di move. Oke, ini kita bisa confirm. Oke, masuk semua. Confirm dulu. Ini pada teman-teman kita pada masuk. Oke, ini bisa dipindah-pindahin ya. Nice. Ini bisa juga color. Oke. Coba kita ganti color ya nih. Ganti color yang ini jadi biru. Nice. Enggak bayar, Pak. Ganti color. Pendi masuk, MD Craft masuk. Nah. This is my room. Itu pada di bawah apa? Ayo sini masuk. Masuk, berada. Bro, masuk bro. Oke, di sini ada ini
kita kasih warna biru juga si spraynya. And then ini apa nih? Meja kayaknya ini. Meja ini si ini enggak bisa diinin ya? Amazing. Ini ada bathtub. Gua bisa mandi, Pak. Gua bisa mandi. Yes. Tapi enggak ada pintunya ini bathtub. Oke. Okay. Kamar ini kita bisa lihat pemandangan. Ini apa ya? Putih-putih kayak ngeglis gitu ya, Mas Ian. Oh iya, ngeglis tekstur nih, Pak. Oke. Okay. Sini bagas masuk semua, masuk. Confirm. Masuk semua di sini. Beautiful. Ini pada enggak masuk, Pak. Oke, ini kita lagi lihat room. Nah, ini ada room kita, tapi gua enggak ngerti cara masuknya, teman-teman. Masuknya lagi gua tadi pencet lift dan gua enggak ngerti asli cara masuknya. Kalau ada yang tahu langsung aja di komen ya, teman-teman, kasih tahu gimana cara masuk lagi ke ruangan kita yang di atas itu tuh. Tadi gua beli di atas itu tuh. Gimana caranya, atau reset karakter kah? Coba kita reset karakter. Coba. Gue nggak tahu asli cara masuknya lagi. Kalau yang tahu langsung aja di komen ya. Katanya sih, nggak bisa. Why? Gimana caranya? Gue nggak tahu lah. Nanti mungkin next time gue bakal cari-cari tahu dulu ya, teman-teman. Dan kayaknya segini aja dulu ya, teman-teman. Buat hari ini, thank you banget yang udah pada mabar. Thank you banget yang udah pada ngasih tahu bahwa apartemennya di sebelah mana aja. Dan kalau kalian yang suka, langsung aja di like ya, teman-teman. Kalau kalian suka video ini tentunya. Dan yang belum subscribe, langsung aja di subscribe ya, teman-teman. And see you on next video. Ciao.